Baiklah konco-konco Sopo Indonesia, kali ini kita akan melihat sebuah pohon tertua di Kuningan, yakni sebatang pohon kosambi berukuran besar yang kokoh berdiri di area pemakaman umum Dusun Paleben, Desa Babakan Rema, Kuningan, Jawa Barat. Konon katanya, pohon besar tersebut merupakan satu-satunya pohon kosambi yang ada di Kabupaten Kuningan dan saat ini sudah berusia lebih dari 300 tahun. Seorang sesepuh di dusun tersebut, yakni Abah Casmita Rohim, menjelaskan jika pohon kosambi itu sudah ada sejak ia lahir tahun 1948. Menariknya, sejak saat itu, ukuran pohon kosambi tidak pernah berubah. Diperkirakan itu usianya sampai sekarang itu udah 300 tahunan diperkirakan. Udah ratusan tahun ya? Iya. Jadi itu udah dari sejak dulu, Pak? Ya, sejak dulu. Ukurannya membesar atau segitu-gitu aja, Pak? Ya, segitu-gitu aja. Pohon kosambi itu juga dikabarkan banyak menyimpan cerita mistis, mulai dari penampakan sesosok perempuan cantik hingga keberadaan kerajaan musang di dalam pohon. Lokasi pohon kosambi yang berada di tengah-tengah area pemakaman membuat aura mistis semakin kuat terasa. Bah, itu mitosnya pohon itu katanya, kata orang-orang kan angker itu gimana, Bah? Oh, sebetulnya sepengetahuan si Bapak enggak. Oh, enggak angker, enggak, biasa-biasa aja. Ya cuman kalau dipandang sepintas ya memang seperti angker, tapi ya sepengetahuan si Bapak enggak. Sementara itu, Ndi, salah seorang warga yang berprofesi sebagai tukang ojek, mengaku pernah membawa penumpang perempuan cantik. Namun, anehnya, perempuan tersebut menghilang saat ia melewati pohon kosambi tersebut. Pada terang, kalau dulu mah emang tempat dari mana-mana kumpulnya di sini, seperti ya zaman-zaman dulu naik ojek dari Kertawangunan di sini hilang. Hilang. Iya. Hilang gimana, Pak? Di sini pohon ini. Motornya hilang tiba-tiba ya, Pak? Orangnya, penumpangnya. Oh, penumpangnya tiba-tiba hilang abis itu. Kolong wewe. Iya. Tapi nggak tahu kolong wewe atau perempuan naik dari ojek mau turun tapi turun di sini tahu-tahu hilang. Perempuan cewek. Iya. Perempuannya itu cantik atau gimana? Ya tetap cantik kalau yang gituan. Terus apa lagi? Cuman dulu, cuman cerita gitu.